di sini sebagai Kasih. Kasih itu seorang yatim piatu yang dulunya bekerja di kafe dan sekarang itu menceritakan soal prahara yang perjalanannya tuh Kasih ketemu dengan cinta, dengan sahabat lamanya yang seperti soulmate dia, tapi hatinya tetap ke badai. Bisakah kita ketemu? Tantangannya sebenarnya paling berat jika kita mau latihan tuh meninggalkan anak-anak. Tapi untungnya anak-anak sih sekolah, hanya kalau ada tambahan-tambahan waktu untuk latihan, seperti itu aja. Tapi semangat kita dengan cerita Badai Kasih yang baru ini lebih berwarna, lebih dramatis, dan perjalanan latihannya juga menyenangkan. Cinta itu adalah tidak bisa terlihat, tidak bisa tercium, tidak bisa dirasakan dengan orang lain selain diri kita sendiri. Karena cinta itu, begitu kita memiliki seseorang yang kita cinta, kita dapat merasakan, dapat memasukkan di dalam hati setiap titik-titik makna yang mungkin orang lain tidak pernah tahu. Karena cinta itu adalah misteri. Dia pasti akan menerima kamu kembali. Peran saya di dalam drama musikal Badai Kasih sebagai Jingga, salah satu peran di situ yang memiliki karakter lembut, baik hati. Dan sebenarnya dia jarang marah, bisa menerima apapun keadaan. Tetapi ada suatu saat atau suatu masa di mana tiba-tiba dia bisa meluap-luap, bisa mungkin bisa dikatakan galak, yang sebenarnya itu bukan karakter seorang Jingga. Tapi kenapa bisa seperti itu? Menjelaskan apa? Karena cinta. Bahwa kamu goyah karena Kasih kembali. Sehingga Jingga bisa melakukan sesuatu yang di luar karakter dia sebenarnya. Pada saat saya memerankan Juli pada Badai Kasih yang lalu, di situ dari segi usia Juli itu dia lebih muda dibanding Jingga sekarang. Jadi mungkin dalam segi kematangan itu berbeda sekali. Mungkin nanti dalam karakter, kematangan, dan mungkin nanti kostumnya semuanya sangat berbeda. Cinta sesuatu yang indah, yang dimiliki oleh semua makhluk hidup di dunia ini, yang dimiliki oleh manusia, sesuatu yang sangat-sangat amat sangat kita butuhkan. Dan di dalam cinta itu kita membutuhkan pengorbanan, karena dengan pengorbanan itu cinta dapat kita dapatkan dengan tanpa syarat. Jangan lupa saksikan drama musikal kami Prahara Cinta Badai Kasih pada tanggal 22, 23, 24 November di Teater Jakarta Taman Ismail Marzuki.